Tu nak masuk Islam tu, ada tak ustaz tu advice? Tak payah tukar nama pun tak apa, dia advice tak? Dia... Kita masa tu aku kena tukar lah, aku tukar jadi aku jual buah tepi jalan. Owner bleeding lah. Aku pergi raya ke, aku pergi daripada aku kecil eh. Ni aku cerita aku punya pengalaman lah, hidup dalam keluarga Melayu, Islam. Kita on, apa orang panggil tu? Pembuka. Kita on, spontan. Spontannya, relax lah. Ha, dia macam buat biasa lah. Ha, okay. Alright, dah ready. So you ready? Belum tu kita bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, nama saya Hamzah. Oh, Hamzah. Hamzah. Nama Anik. Ha. Aku sebenarnya rasa lain sikit lah panggil kau Hamzah. Ha, tak apa, kau panggil Han lah. Dia rasa sebab lain. Sebab apa aku pilih Hamzah? Sebab dia lebih kurang lah Han kan. Oh, tapi on IC semua sama. Hamzah. IC kau tak tukar kan? IC kau punya nama dekat tanah kau ke property kau ke tak ada? Nama sama je aku kerat kan. Tak ni kira nama panggilan lah. Hamzah ke? Nama panggilan lah. Sebab payah, bukan payah ke? Setahu aku kalau tukar nama, kau nak kena pergi bank tukar semua kan payah kan? Setakat ni aku tukar IC lo, bank semua aku tak tukar. Okey, tapi kenapa kau nak tukar? Tukar? Okey, jap. Tapi sebelum tu, sebelum kita pergi nama, orang akan pelik. Afsal, kita cerita pasal nama dia Hamzah apa semua kan? Okey, sebenarnya untuk penonton lah Han ni, dia kawan sekolah aku. Dia orang tahu sebab apa kita pakai YouTube channel Okay Tune. Oh, YouTube channel Okay Tune lah. Dia, okay, ni mana yang baru tengok lah kita orang punya podcast sebab kita orang baru first video orang podcast eh. Han ni sebenarnya, dia kawan sekolah aku daripada form 1 sampai form 5. Form 1 sampai form 5, kita orang kelas sama. Dan dia baru masuk Islam bila? 2 tahun lepas? 2 tahun lepas. 2 tahun lepas dia baru masuk Islam. So Setahun lebih. So that's why kita cerita pasal nama kan. Okay, so kita move forward lah. Kita move forward lah Han. Kau panggil Han je? Ya, aku panggil kau Han lah. Panggil Han je. Sebab Hamzah rasa lain kan. So Han. Okay, first Alhamdulillah. Okay, kita dah menjadi daripada sekolah tu. Kau belain agama, sekarang dah bekerja, kita sama pula agama, Alhamdulillah. So macam ni, how do you feel? Setakat ni Alhamdulillah lah, semua aku dah kahwin semua. So insyaAllah lah tengah membina keluarga lah. Buat lagi bisnes sama? Bisnes sama, kita buat homestay. Cuma tahun ni lain sikit, aku tambah satu lagi bisnes F&B. Aku tengah belajar lah dengan mentor-mentor. Aku belajar dengan bos lah yang tengah buat. Power. Dia ajak aku masuk untuk tolong dia lah. Sebab dia mungkin berusia sikit. Jadi dia kurang sikit dengan digital-digital ni. Dia aku masuk, aku cuba bawa lah digitalization dia punya restoran. Dan kita memang kena sembangkan pasal bisnes sikit lagi. Tapi sebelum tu, aku nak pergi kepada apa tau, kau punya nama dulu kan. Kenapa kau pilih Hamzah tu? Sebab aku fikir Han kan. Han, lepas tu aku tak nak orang macam Alif kan. Tiba-tiba Alif kan, tak kena lah. Tiba-tiba Syakir tak kena lah. Cuma yang menjadi aku ni sikit nak tanya kan. Masa kau apa nama tu nak masuk Islam tu, ada tak ustaz tu advice? Tak payah tukar nama pun tak apa, dia advice tak? Ada, tapi dalam masa yang sama, dalam perbincangan kita pun, dia cakap tambahlah nama. Sebab dia kata nanti orang nak kenal kau ni Islam. So mereka takkan salah nak minum arak ke, nak makan babi ke apa kan. So senangkan orang nak kenal kita ni Islam. So jadi lepas aku bincang dengan dia, okey lah, lebih baik kita tambah lah. Asalnya aku tak nak tambah, tapi aku fikir balik betul lah juga. Sebab nanti macam mana dia tengok form kan, ni Cina. Nanti aku bagi dia makanan tak halal. Ada event ke apa ke kan. This ada Hamzah, orang terus tahu. Kita ni Islam. Ni something new lah. Sebab so orang tak perlu tertanya lah, kau ni apa lah. Macam tu. Aku ada janggut tapi kau apa lah. Macam tu. Sebab kalau kau kenal bro Lim Joy Sui. Dia memang tak tambah lah. Dia yang masa aku matrikulasi kat Perlis dulu, dia datang. So dia bagi ceramah lah. Dia kan from sebenarnya pederi. Pederi Christian. Ya betul.
So dia yang bagi tahu, oh kalau masuk Islam tak payah tukar nama pun, as long as the meaning of your name tu okey. Dia tak ada maksud lain lah, okey lah. Tapi kau punya point tu aku faham juga betul, kadang-kadang makanan apa semua kan. Ataupun semua orang tanya nama kan, teruslah dia tahu kita Islam, tak perlu nak tanya lah. Kadang orang tak selesa pun yang non-Muslim nak tanya kan, kau ni Islam ke, dia, dia pun tak selesa. Dia pun macam tak agak-agak macam tu. So kita nak bagi orang selesa, semua orang selesa, kita tambah. Itulah pasal nama. Faham. Okay, itu pasal aku. Kau pula apa cerita? Yelah, aku. Right. Kau pula, cerita kau pula. Pasal aku. Kau kerja apa? Aku macam biasa lah, lepas kita orang ambil SPM, aku sama matrikulasi, Han ambil diploma ke asasi eh? Form 6. Han ambil form 6. So aku masuk matrik. Lepas matrik, aku macam biasa aku masuk UKM. Aku ambil course education and sport recreation lah. Cuma aku punya full time sekarang different. Aku buat financial business lah. Financial lah. Which is aku buat dua sekarang ni, takaful dengan unit trust. Okay. So macam mana sekarang? Alhamdulillah. Rezeki lah sebab tahun pertama, tahun kedua I'm very struggling. Sangat-sangat susah kau nak kumpul base klien, nak kumpul trust orang kan. So for now dah tahun ketiga, ni tahun keempat aku. So it goes to more on aku punya effort tu aku rasa around dalam 50% je. Then the rest tu aku just focus on klien, service. So macam tu lah Alhamdulillah. Dan sekarang ni aku more on berjinak-jinak sikit on property investment. Tapi aku bukan agent property, aku tak reti jual subsale ke apa. Sebab aku memang fokus on aku punya business, financial business. Cuma property investment ni untuk diri aku lah. Macam aku join team property untuk belajar dengan diorang macam mana untuk beli rumah yang betul. Ini untuk diri aku lah. Bukan, dan aku share je dengan orang. Knowledge diorang aku share dekat public. Sebab by the end of the day, property investment ni dia sangat kena power on financial punya planning dulu. Kau punya takaful, kau punya saving, kau punya emergency fund. Sebab rumah kan, kau tak ada duit, kau tak akan beli rumah, betul? Jadi property investment ni memang aku buat untuk aku dan untuk aku punya retirement lah. Tapi memang core business memang yang memang untuk aku punya full timers is memang financial business lah. That's it. Bila dah 4 tahun rezeki, Allah bagi masih boleh bertahan. Ada orang buat 2 tahun dah hilang dan sebagainya kan, aku masih lagi Allah bagi rezeki lah untuk stay kan. Kasih lah, aku ni simple je. Tak dah berkahwin jugalah. Dah berkahwin. Anak satu. Alhamdulillah. Kau on the way? InsyaAllah. Alhamdulillah. Topik dia aku rasa tak adalah terlalu serius kan. Tapi aku suka topik ni. Sebab kita sama-sama, aku memang dalam bidang financial. Dan kau pun memang property, buat property kan, full time kan. And of course, sekarang kau dah buat F&B pula. So of course kau punya financial semua memang kena ni lah. So topik yang aku rasa kita nak bincangkan, yang memang aku rasa aku memang nak share, yang nak kita tanya dengan kau ni lah kan. Which is kita sama-sama lah sharing. Sama-sama lah. Yang ilmu yang kita ada kan. Betul. Walaupun kita 30 tahun ya. Kau cakap 30 tahun aku rasa macam, aduh. Tua lah kan. Eh lama. Aku rasa sekejap eh. Daripada kita SPM 2011 eh. Tapi cukup lah masa daripada SPM sampai sekarang adalah berapa tahun? 9-8 tahun macam tu lah. 11 sampai 24. Berapa tu? Kalau lebih kurang lah. 12 tahun lah kot. Ha, lebih kurang. 13 tahun lah. 13 tahun. Yes. 13 tahun. 13 tahun. 2011, 2024. Oh, okay. Kan? Yeah. 13 tahun ni kan? Kalau maths. Okay. So, cukup lah 13 tahun cukup. Kata kita cukup. Ada pengalaman sikit kan. So, topik dia hari ni more on macam mana, which is financial orang Cina versus financial orang Melayu. This is aku suka lah topik ni kan, sebab aku pun nak tahu juga. Okay, kita start dengan kau lah kan. So, boleh aku tahu tak, kalau orang Cina ni mostly daripada kecil lah, daripada korang sekolah rendah kan, adakah korang diajarkan pasal duit? Dia memang start dari kecil. Tapi dia lebih daripada, kita kena throwback lagi. Throwback zaman lagi? Nenek moyang kita. Nenek moyang? Okay. Sebab datang lagi lah.
Zaman British. Sebab saya kena bagi konteks dulu. Okay. Aku kena bagi konteks dulu kenapa Cina dengan duit ni mereka sangat titik berat kan. Okey, ini semua nak dengar. Okey, go on. So sebenarnya kita semua pun tahu kan, macam orang Cina kita datang daripada Cina. Okey. So kenapa nenek moyang kita sanggup datang ke Cina ni, susah payah nak datang dekat Cina ni. Susah payah mereka datang dekat Malaysia ni, ataupun tanah Melayu lah masa tu kan. Mereka nak larikan daripada kebuluran. Situ memang tak ada makanan, tak ada peluang pekerjaan. So sebab tu British ke siapa ke bawa ke sini kerja masing-masing kan. Kerja apa, biji timah ke apa kan. So masa tu nenek moyang kita memang tak ada duit lah, memang miskin lah semua kan. Yang datang mestilah miskin, takkan nak kaya datang kan. Betul. Kaya dia stay situ lah. Betul. So datang mereka ni miskin, so bila mereka dah beranak dekat sini, mereka akan ajar ke anak lah, oh, kau tak boleh lah spend apa, secara kena disiplin lah dengan duit kan. So saving how to plan financially daripada zaman dulu lagi. Jadi mak bapak kita dah memang ditrain dah untuk. So kira nenek kau, okay, nenek ataupun moyang kau pun ada pernah cerita dengan ni kat kau? Tak pernah lah, tapi sebab kau apa, tanya mak kau lah. Tapi secara sebab aku dalam family Cina kan. Jadi kita dapat nampak lah culture macam tu. Culture mereka macam tu. Kenapa dari Cina tak ada ni? Have fun? Sudah tentu ada have fun. Tapi kita tahu zaman dulu tak ada, tak macam zaman sekarang lah. Ada cinema apa semua kan. Sudah lama eh. Tapi secara konteksnya kita start dari nenek moyang kita dulu yang miskin, mereka datang sini untuk kumpul harta. Faham. So benda first yang mereka akan beli apa masa tu? Tanah. Oh, tanah? Tanah ataupun rumah, bina rumah. Macam tu. Tapi pada zaman dulu lagi dulu memang akan beli tanah, beli rumah. Ya. Yeah. Faham? Macam atuk aku memang ada tanah lah. Memang ada tanah sampai sekarang. Lepas tu rumah-rumah semua macam tu. So faham. Bila tanah tu, contohlah kita dah beli zaman dulu, tu kita panggil benda ni old money. Sebenarnya Cina banyak old money. Old money? Old money. So wait, rumah dulu, tanah ni kita panggil as old money? Ya, yeah, sebab dia dah simpan lama, dia tak jual. Oh. Dulu atuk berlama akulah, dia buat apa, dia penoreh getah, jadi tanah tu dia punya. Faham. So dia simpan. So bila dia jual, lepas tu kita bahagikan lah pada adik-beradik semua. So dia punya duit tu dia akan flow ke bawah. Lepas tu kita kembangkan lagi, dia flow lagi ke bawah macam tu. So generation by generation. Ya. Yeah. So kita ni by generation. Macam saya pun, macam family aku pun, mak aku dah beli rumah dah. Aku tak payah beli rumah dah untuk sendiri duduk. Sekejap, rumah bukan ke rumah kat Kajang Utama tu rumah kau? Nah. Disclaimer, tak apa bagi tu rumah dia dekat Wali. Nanti aku potong lah. Nanti potong. Okay. Tak, bukan ke rumah yang dekat Kajang tu, rumah yang family kau tu rumah mak kau? Tu rumah parent aku lah. Itu dia untuk dia dengan kau duduk lah. Tapi rumah untuk kau dengan adik kau dah ada? Lain? Aku rumah dah ada. Maksudnya nanti parent aku akan wariskan lah rumah tu kat aku. Tak, rumah lain ke apa? Ni rumah samalah. Oh, rumah sama. Rumah sama. Sebab kita tahu kan, kalau kita beli rumah tu dan kita duduk dalam tu, dia jadi liability. Dia bukan aset. Betul? Sebab dia tak generate income tu kita. Betul? So, rumah parent aku, dia bukan liability dah. Sebab apa? Dia tak ambil duit kita. Melainkan duit cukai lah yang berapa ratus tu. Kenapa? Dah habis bayar ke rumah ni? Dah habis bayar lah, alhamdulillah. Laju dah habis bayar. Bila mak kau sebab beli? Dia beli pun dia dah umur dia dah 30 lebih, 40 lebih. So masa tu tak boleh 35 tahun, dia pinjaman dia 25 tahunnya. Oh, rumah yang dekat Kajang kira settle lah. Lepas tu kita ada saving sikit, kita settlekan. Sebab mak ayah aku dah tua, dia cakap tak nak ni kan, mandi kan. Bayar dia settlekan tu. So bagi aku alhamdulillah lah, aku tak payah beli dah rumah untuk nak duduk sendiri. So aku boleh sewa. Sekarang aku ni sewa. Cuma sekarang kau sewa kan? Aku sewa dengan wife aku. Faham. So tapi masa depan family aku dah ada tempat lah untuk aku duduk semua. Alhamdulillah. Jadi kalau aku beli property pun aku akan sewa lah. Benda tu akan jadi aset lah kalau aku buat macam tu lah. Tapi buat masa sekarang aku tak ada plan lah nak beli property. Faham. Aku memang nak fokus business lah. Oh, so my investment on business lah? Ya. Yeah. Aku akan reinvest balik
invest kat business lah. So mana kata kau sekarang kalau on property focus on macam kau, okay, let's say dia ada property, kau just sewakan. Okay, kau tolong dia cari penyewa. Kalau kalau macam aku, aku buat homestay kan. So aku tolong owner lah untuk buat short term lah, short term rental. Macam Airbnb ke. So kau masukkan dekat dalam web everything lah. Airbnb ada, Expedia ada. Faham, faham. Bisnes aku, lepas tu F&B lagi. InsyaAllah tahun depan kita ada cawangan baru. Eh, how is it Airbnb in Genting? Bukan ke this is what I learn lah I learn So Airbnb probably mungkin okay, cuma dia adakah dia sangat bermusim? Covid macam mana korang cover? Tak boleh cover lah? Tak boleh lah, tak, memang tak ada bisnes. Kita masa tu aku kena tukar lah, aku tukar jadi aku jual buah tepi jalan. Owner bleeding lah? Owner mereka kena bayar? Ada moratorium. Tapi yang tu owner time lah. Itu owner punya side lah. Aku tak tahulah dia pakai ke tak moratorium tu. Tapi mereka terus kena sebab aku pun tak tahu dia orang punya, mungkin dia orang beli cash ke tak tahu. Cuma that bagus lah sebab duit tu dah diajar daripada zaman dulu dan dia menjadi budaya masyarakat China di Malaysia ni. Mungkin dia mungkin ada sebab kita ni survival, survival mode. Aku rasa yang tu betul. Sebab kita datang jauh, kita larikan diri daripada kebuluran. Betul. So bila kita dah, minimum yang kita dah tahu rasa macam mana tak ada duit kan. So mereka akan kumpul, cuba kumpul, usaha kumpul, kumpul. Tu yang mereka banyak buat bisnes lah. But business, hanya business boleh generate wealth. Kalau kita gaji, bukan gaji tak boleh, memang boleh pun nak nak naik corporate ke apa kan, memang boleh. Cuma nak cepat ataupun nak, bukan nak cepat, maksudnya nak ukur kan. Kita rasa lagi selesa, bagi akulah, contoh akulah, aku lagi selesa buat bisnes lah daripada aku nak climb corporate ladder tu kan. Tapi tak salah benda tu. Yalah, macam wife kau corporate kan? Wife aku corporate. So sebenarnya no right wrong. Yeah. Tak ada masalah pun. Yeah. As long as you can generate income, your income is positive cash flow, should be okay. Doesn't matter. Sebab tu lepas tu kita dah generate income tu, duit dah ada, kita kena pandai jaga. Kita nak kena salurkan kat mana. Macam beza lah. Sebenarnya beza dengan masyarakat Melayu. Beza ke? Apa yang beza? Cuba kau cerita sikit. Dia kan pasal duit ni, pasal duit ni kalau kau tanya dengan aku lah kan. Aku pergi raya ke, aku pergi daripada aku kecil ni aku cerita aku punya pengalaman lah hidup dalam keluarga Melayu, Islam daripada aku kecil. Duit ni dia berbeza. Kalau contoh kalau family tu memang daripada segi keluarga yang mungkin kaya. Bapak dia mungkin dah ada bisnes. Bapak dia dah faham pasal cash flow. So mungkin akan ada perbincangan seperti tu dengan anak-anak dia. Dengan anak-anak. Even kalau kau baca Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki pun yang poor dad tu dia pun cakap bapak dia dulu lecturer, orang yang bagus. Jadi orang yang ada duit, cuma dia tahu kerja je. Dia tahu kerja. Dia tak faham duit tu berfungsi macam mana. Tapi Rich Dad tu dia faham. Sama juga macam aku lah. Aku tak cakap parents aku tak bagus, tak. Cuma diorang ni memang dalam sistem bekerja. Diorang tak pernah, mungkin lah pernah lah bapak aku nak buat duit dulu, meniaga kat pasar malam ke dulu masa dia ni kan. Tapi itu semua cerita lama. By right, itu masa zaman, masa tengah awal-awal dulu kan, masa tengah struggle nak ambil degree, nak ambil master yang aku nak belajar kan. Tapi lepas diorang dah bekerja, dah selesa dengan gaji, parents aku, diorang straight away kerja je. Kan. So, pertama sekali orang Melayu ni, jujur aku cakap diorang, most of them lah, kalau diorang menyimpan, ni jenis dia ada dua orang tau. Satu jenis yang suka menyimpan. Orang yang suka menyimpan ni, dia biasa menyimpan tanpa ada tujuan. Dia menyimpan atas dasar safety dan juga atas dasar sayang duit. Jadi duit tu itu antara problem dia. Dia akan simpan dekat dalam bank biasa. Apa paling kuat pun dia akan simpan dekat ISB ataupun tabung haji. So kena faham lah inflasi setahun mungkin lebih daripada 3-4%. Ya betul, ASB tabung haji mungkin boleh bagi 5, tabung haji boleh bagi 3 lepas tolak zakat kan. Tapi sebenarnya tak cukup lah.
Most of them dia akan simpan dekat instrumen yang sebegitu saja, yang Melayu lah. Tapi dia simpan tanpa ada tujuan. Dia akan, dia tak fikir pun, okay, kalau aku simpan sini, duit lebih ni aku nak buat apa. Dia tak ada. Okay. Berbeza, dan ada lagi, dan dia tak ada pun nak beli rumah. Okay, rumah ni kita sewakan duit, contoh ada 4 biji kan. 4 biji rumah. Sim 4 biji ni bagi positive cash flow. 4 biji ni yang akan bayarkan rumah idaman ni. Landed yang dia nak. Okay, 4 biji ni high rise contoh. Tak ramai Melayu sebegitu lah. Dan tak ramai Melayu yang, tapi bila kita bincangkan pasal benda ni, bila aku share, dia akan cakap macam ni tau. Eh, diorang ni, lah aku bukan otak bisnes lah. Dia bukan pasal otak bisnes tau. Kan? Dia berkenaan dengan, kena faham, zaman dulu, kalau kau kerani, kerja kerajaan kerani, gaji 800 ke 1000, kau boleh beli landed. Kau boleh beli barang-barang kat pasar. Itu masalah sekarang ni yang mungkin ramai tak nampak. Zaman sekarang, kau gaji 3,000, let's say kau government N41, 41, starting mungkin 3,000 lebih. Ataupun kau masuk dekat LHDN, KWSP yang badan berkanun, alright? Kau starting 4,000 lebih. Ataupun JLC, JLC sedap sikit lah, 5,000 lebih. Okay. Kadang-kadang duduk KL Selangor, 5,000 pun tak cukup. Bukan tak cukup sebab berbelanja besar. Okay, kita cerita sekarang ni, yang sewa rumah pun dah 1,005 ke 2,000, betul? Kalau gaji kau 5,000, 1,005 ke 2,000 sewa rumah. Duit makan lagi, duit anak, itulah yang, itu set yang suka menyimpan lah. Okay. Ada juga set yang asal dapat duit je, habis. Asal kita belanja je. Macam tu. So, then macam kau cakap lah, bila berlaku macam krisis, rasa susah dan sebagainya, zaman sekarang ni aku dah nampak, dan baru aku nampak lebih ramai Melayu yang cakna berkaitan dengan duit lah. Dan kita banyak influencer-influencer pasal duit, share pasal duit kan. Kita ada Zubir, Financial Faiz, banyak lah kan, share. Lepas tu orang macam aku ramai, financial takaful semua ramai, datang dia akan dapat that knowledge lah. So, dan semakin ramai lah orang Melayu ni faham. Tapi kalau kau nak cerita konteks daripada kecil, tak ada. Dia orang akan cakap, kerja dah okey. Most of them. Sebab dia orang selesa lah. Kalau simpan-simpan duit dalam bank. So, nanti anak dapat juga. Dapat macam mana? Dapatkan generasi seterusnya. Kalau dapat, kalau biasa kalau meninggal, biasa dia masuk dekat, biasa dia masuk cash fixed deposit. Duit tu akan masuk faraid. Lepas tu, biasa lelaki perempuan dapat macam mana? Dia orang kena hire lawyer dan sebagainya. That's why berlaku beku duit tau dekat amanah raya, billion. Duit tak boleh nak keluar. Bukan tak boleh nak tuntut. Dia kena proses dia sangat susah. Kau nak pergi jumpa lawyer, kau nak kena naik turun court. Lawyer nak kena bayar, buka file saja lah berapa kena bayar dia. That's the thing lah yang biar duit tu masih beku dan sebagainya lah. So, tapi yang kau cakap dengan aku ni memuka mata aku lah. So, insyaAllah lah untuk anak aku nanti memang aku akan give my best shot lah untuk fahamkan dia berkat dengan duit tu. Sebab, sebab tu kalau kau perasaan lah orang Cina kan, kan bisnes banyak. Biasa yang buat bisnes lah Cina kan. Sebab apa mereka ada syarikat tau. Syarikat, mereka boleh bahagikan harta mereka mengikut syarikat. Mereka tak perlu lalui agensi-agensi kerajaan. So, dalam syarikat tu, SSM ke kau nak buat kan, kau boleh bagi berapa share. Kau nak ikut Islam pun boleh. Berapa peratus bagi anak perempuan, bagi anak-anak semua. So, kalau syarikat tu, kau boleh kontrol. Kau tak payah nak naik court semua tu. Betul. Sebenarnya dalam masyarakat Islam kita ada, kalau yang aku faham lah sebab aku dalam bidang financial, ada kawan-kawan aku dia buat wasiah shop. Wasiah shop ni dia memang akan tolong kau untuk handle semua benda ni. Tapi kekurangan dia, dia kena bayar lah. Kena bayar lah. Dia punya servis ke, dia punya standing ke apa kan. Kalau melalui syarikat, macam bukan free lah. Macam mana syarikat tu, cuba share sikit. Syarikat kau pergi ni je lah, SSM kau tentukan berapa persen orang ni, berapa persen orang ni, anak kau, 2-3 orang. Macam tu je. Syarikat mana? SSM lah. Oh, pergi SSM terus? Kau daftar je. Lepas tu kau bayar sikit lah, ada duty ke apa ke. Itu kalau kalau company SSM, kalau rumah kau. Rumah sama lah, rumah letak nama company. Itu dia. Nama kalau nama sendiri, itu yang tak boleh. The problem lah is nama sendiri. Nah? Kalau nama sendiri tu. Nama sendiri. Itulah bahaya kalau rumah tu ada nama individu. So macam kau memang bukan nama individu? Ayah individu lah, nama individu lah. Cuma nanti
Siap lah. Mak aku passing lah nama. Dia sebab dalam ambil. Islam kita tak boleh ambil warisan daripada non-Muslim. Nanti dia boleh bagi sebagai hadiah. Dia tak boleh apa waris. Betul, betul, betul. Ha. Pasal duit tu memang... So kalau boleh, buka syarikat, bukan syarikat tu kena untung pun. Buka syarikat untuk kita park kita punya aset kat situ. Lepas tu kita nak wariskan, senang. Tak perlu lalui lawyer-lawyer, wasiat-wasiat semua. Dia kadang-kadang macam pening tau. Banyak harta pun pening. Tak ada harta lagi pening lah. Tu lah. So, kena pandai jagalah. Bukan kita mata duit ke apa semua kan. Orang kata kita duit-duit-duit je. Betul. Tapi tanpa duit macam mana nak zakat? Betul? Macam mana nak sedekah? Betul. Ekonomi akan drop. Tak ada duit tak boleh nak makan. Kalau kita so. Semua tawakal je kan. Tawakal, sebelum tawakal tu ada usaha. Usaha dulu. Oh, tawakal. Usaha tu dapat apa? So, kan? Tadi kau tanya apa? Aku tanya, adakah orang Cina ni, dia memang daripada kecil, dia ajar supaya okay, kita langgar je, kita buat je. As long as, yelah kita tengok, korang kan macam kau cakap, dari zaman nenek moyang dulu datang, macam mana kata, susah, miskin kan. So, nak tak nak kita kena buat juga untuk kita punya survival. So, adakah sifat survival tu ada, memang daripada kecil, memang dia ajar supaya you kena survival, you kena buat, you kena explore, you kena belajar skill ni, tak boleh fokus pada makan gaji je, ada kan macam tu? Kalau tak, tak jugalah. Macam parent aku pun, mereka lagi suka aku buat, aku kerja office. Dulu masa graduate, mak aku memang suruh kerja office lah, senang, tak payah pening-pening. Sebab diorang, macam diorang tahu betapa susahnya nak kumpul duit kan. Mereka pun nak anak-anak mereka senang, contohnya kerja yang office. Kerja tak berat. Adik kau bisnes ke tak adik kau? Adik aku tak, kerja office tu. Accounting eh? Tapi suami dia bisnes lah. Ada juga bisnes, that's why aku cakap. Adik memang memang dia ada dua je. Sama ada dia family business ataupun macam aku, aku kena bina sendiri lah dari zero. Macam tu lah. So, bisnes ni dia satu lagi kebaikan. Kita dah menjamin ke, pekerjaan anak-anak kita. Oh, betul juga. Ini aku tak terfikir. Macam betul, takaful kau, kau boleh wariskan kan? Boleh. Sama lah. Tu yang kebaikan kita buat bisnes. Kalau kamu pergi, kamu hanya fokus kerja dengan orang, nanti anak kau kena cari juga kerja. Uish. Persaingan juga. Ini betul lah. Ini betul. Okay. Jadi tak kisah bisnes apa. Okay. Kadang ada orang dia tak nak teruskan sebab apa. Kerja tu susah. Contoh tu kalau dia buat, contoh dia buat goreng pisang tepi jalan. Mungkin anak dia tak nak buat. Mungkin anak dia boleh dapat peluang yang bagus. Betul. Tapi kita tengok bisnes macam mana lah. Tu, sebab tu kalau kita tengah, sebab tu aku masih kira muda lagi lah. 20 kan. Kita muda lagi. Kita boleh fight. Kita muda lagi kan. Aku rasa ada masa lagi lah untuk kita fight. Jadi sebab tu aku fokus banyak dekat bisnes buat masa sekarang. Daripada kumpul aset ke apa ke. Daripada property ke. Aku belum lagi lah fasa masuk property. Faham. Mungkin satu masa lagi. Faham. Tapi sebab kita, aku lagi prefer cash lah. Cash faham. Untuk beli rumah tu terus lah. Oh, one shot cash. Yeah. Oh, betul. Dia no right or wrong. Yeah. Okay, no right or wrong. Sebab as long as you know what you are doing, kita tahu dia punya pro and cons, kita tahu dia punya risk, kita ada ilmu macam mana nak manage risk, okay je. Tak ada masalah. Even the famous one, Carol Amming. Kau pun kenal kan? Yeah. Even dia macam dia kan, dia kata. Dia stay dia punya, kalau kita tengok video dia lah, dia kata yang first dia punya apa tu, lifestyle macam ni. Income dia akan naikkan. So income dia akan naikkan lagi. Tapi bila dah ada jurang terlalu besar, lifestyle dengan income, dia akan ambil portion daripada income ni, dia akan ambil cash terus. Contoh kereta. Contoh lah dulu dia pakai Beza contoh. Aku rasa dia pakai Beza dulu kot. Kalau sampai sekarang Beza. Contoh dia kata, macam je lah mungkin dia nak, dia corporate kan. Kalau mungkin dia perlukan untuk jumpa orang yang besar-besar dan memerlukan di kereta yang okey sikit. So dia boleh ambil daripada income, dia beli cash terus, tak payah nak hutang-hutang. Ataupun contoh dia nak beli rumah kan, income dia dalam macam ni. Dia beli je lah cash, tak payah hutang-hutang. So, dan dia memang sekarang dia kata dia banyak fokus kat dia punya bisnes. Cash flow semua macam kau lah, aku rasa dia punya mindset. So fokus on bisnes lah. Dia buat macam tu. Sebab kalau kita tengok kan, kalau interest tu, dia kalau kita beli 300
ribu. Dia boleh lepas you bayar habis semua 35 tahun dia jadi 600-700. Standard lah termasuk interest. Jadi opportunity cost tu. Jadi 300 ni mungkin kau boleh buat business. Betul. Tapi kalau sebab kau tengah bergaji, lepas tu kau beli rumah, kau kena teruslah bergaji. Betul. Kau nak try business tak boleh. Faham. Kau dah sekat dekat situ. So kita dah macam red race lah. Ya. Bukan red race juga. Kadang orang suka juga benda tu. Dia tak salah, cuma dia mungkin ambil masa sikit ke, ataupun kita mungkin sebab kita tak tahu kan ajal Allah macam mana. Bagi. Nanti accident, tak boleh nak kerja. Faham? Alright. Contohnya seumur hidup kau boleh dapat gaji kau RM700,000. Okey. Tapi sebab kau dah beli rumah RM300,000, kau dah bayar interest semua, kau kehilangan RM300,000 ke RM400,000 lebih kurang sebab bayar interest. Faham? Cuma pendapat aku about rate rates ni. Balik tadi pasal rate rates kan. Yeah. Bila orang kerja makan gaji kan. Kalau contoh gaji kau RM20,000 lah sebulan. Okey. Alright, kau bayar rumah RM3,500. Itu is not a rate race. Bagi aku lah. Yeah. Dan dia okey. Problem sekarang ni gaji RM6,000. Yeah. Rumah sekarang kalau kita tengok landed double story everything RM600,000 ke RM700,000 yang selesa. Yeah. Paling murah pun RM550. Betul. Dan kau terpaksa lah travel, kerja KL duduk Seminyak. Standard. Kerja KL duduk Shah Alam. Shah Alam pun mahal sekarang. Kerja KL beli rumah kat Puncak Alam ataupun beli rumah dekat area Rawang tapi kerja di KL. So mereka terpaksa buat sebegitu, travel jauh-jauh semata-mata untuk kerja bayar loan. Itu yang aku serius. Contoh gaji kau RM6,000 je sebulan. Rumah kau bayar sampai RM3,500. Berapa je kau punya lebihan ni? Belum masuk makan, minum. So bagi aku itu real life lah. Aku terpaksa aku terperangkap dekat pekerjaan tu untuk cover loan rumah. Itu yang aku rasa ramai yang macam tu lah sebenarnya. Dan aku kalau boleh aku tak nak lah berada dalam situasi yang sebegitu. That's why aku belajar juga pasal property ni. Sebab kalau ikut orang, dia most of the people nowadays, Han, aku cakap dengan kau, don't give up lah nak beli rumah. Kau percaya aku cakap? Aku sebenarnya pun give up juga. Even kau pun rasa give up. Kalau aku dah ada rumah, buat apa beli? Bagi akulah, tak semua orang seperti kau. Maknanya kata memang dah ada. Yelah, aku bertuah lah kan. So kalau macam aku, aku memang tak ada yang parent, mana itu kena, ni rumah ni untuk kau. So, aku tak boleh nak salahkan parent aku. Yeah. Kan, diorang pun struggle juga kerja, kan. Dan, jadi bila aku sekarang ni diberi circle yang faham pasal property, circle yang faham pasal financial, dapat kawan macam kau kan, cerita pasal duit juga. So dan aku pun suka pasal benda ni, even dekat office aku pun ramai yang memang faham pasal duit. So kelebihan lah, Allah bagi rezeki lah untuk aku berusaha, dah jalan dah ada, tinggal nak berusaha dan realisasikan. Macam tu. Sebab Han, kalau macam aku tak beli kan, orang lain akan beli. Jadi sebenarnya kalau orang tengok bagi aku lah, orang kat luar semua takut nak beli rumah kan. So dia orang prefer untuk sewa. Dan itu sebenarnya adalah kelebihan untuk orang yang nak beli rumah. Kau percaya tak? Yang nak dan boleh beli rumah. Sebenarnya bagi aku, rumah ni memang mahal. Tapi dia macam kau nak kahwin. Okay, kenapa Han aku cakap dengan kau, orang dulu masa dia bujang lah, lepak kerja gaji RM2,500 lah contoh. Tapi sebabkan nak kahwin, tiba-tiba dia boleh kumpul RM150,000. Ada tak orang macam tu? Ramai tak? Ada. Ramai. Sebab apa? Kau rasa kenapa? Sebab benda tu dia nak lah. Dia nak dan mindset dia ready untuk dapat benda tu. Same goes rumah. Okay. Sebelum beli rumah bagi aku lah. Kena faham dulu macam kau kan, memang dah bergelumah dengan hartanah everything ni. Macam aku baru start, aku baru nak belajar. Dan aku belajar ni untuk dia aku lah. So aku belajar dulu, okay nak beli rumah kena tahu apa. First kena tahu pasal LE loan eligibility, nak kena tahu berapa banyak kita layak. Okay. Yang kedua kalau rumah baru nak tahu pasal progression fee, berapa nak kena bayar kan. Okay. Dan yang ketiga, lepas dah setel progression fee nak kena bayar monthly. Bila bayar monthly macam aku cakap lah, ada interest dan sebagainya, betul. So benda ni semua aku faham. Dan rumah pelaburan berbeza dia punya kriteria. Rumah duduk berbeza dia punya kriteria. Kan? So, benda-benda ni semua belajar dulu. Dah belajar, readykan mindset.
readykan planning, execute dan do it, beli. Then bagi aku lah sebagai orang Melayu kan, sebab ramai ramai orang Melayu yang dah give up. Even bumi law itu, itulah ah itu isu yang memang best lah. Kau tahu sebenarnya pemaju-pemaju kalau dia orang kota kan. Jadi dia buat rumah. Dia dapat agreement kelulusan daripada kerajaan ni kan, ada bumi lot tu. Bumi lot tak habis kan. Dah dia tunggu lama, mana orang nak beli. Tak ada siapa nak beli. Price dia drop lah kalau tak ada orang beli. Tak ada lah, dia akan tukar jadi ni lah. Jadi untuk open lot lah. Open lot, harga dia kadang naikkan lah. Dia boleh buka ke untuk orang lain? Boleh. Bila sampai pada dia akan bagi, tak silap aku, dia akan bagi sampai masa. Dia macam Platinum Victory. Kau tahu Platinum Victory punya, dia kan besar kan, kat KLN dia buat kan. Sebab aku rumah yang ada area situ, masa tu aku dengan tim, kita orang survey rumah ni. Memang okey ni beli untuk property, investment mesti jadi ni. Mesti okey kan. So kita orang nak beli kat situ. So bila nak beli, pemaju tu cakap, sebab ni sini. Dia kata, oh tak, you kena tunggu sekejap. Sebab kita nak settlekan yang bumi lot ni, once bumi lot ni tak ni, baru you dapat unit ni. Ha, macam tu. So itu ada tempoh dia lah. Ada tempoh dia. Dia kau kena faham kan. Ni aku cakap jujur lah. Ini kita bukan nak resist ke apa. Macam aku cakap lah, mindset pasal duit orang Melayu dengan orang Cina ni berbeza. Orang Cina kalau boleh sauk selagi tu dia nak sauk. Betul tak? Mana yang main property kecuali kawan-kawan kau. Ada duit lebih. Betul tak? Kawan-kawan kau yang main property yang power investment ni, beli buat sewa, beli flip ataupun beli buat sewa, dia akan sauk sebanyak yang boleh. Setuju tak? Betul tak? Kalau ada cash tengah duduk lah. Betul. Tapi kebanyakannya begitulah. Melayu tak ramai yang sebegitu. Dia dapat satu. Satu duduk nak duduk terus. Tak ramai yang planning untuk, yang sanggup ambil risiko itu. Sebab dia tahu rumah ni banyak risiko. Dan aku tahu rumah ni banyak risiko. Tapi orang takut nak beli property investment ni sebabnya tak ada ilmu. Tak cukup duit. Macam mana nak tambah income lagi? That's why duit, ilmu duit ni kena faham lah. Kau kena tahan diri, everything and so on. Kita pasal rumah pula kan? Banyak. Tapi itu sedikit sebanyak lah. Okay. Okay Han, buat takaful Han. Buat takaful macam mana Han? Macam mana? Takaful. Insurance takaful macam mana? Kalau insurance memang mak ayah aku dah beli dah masa aku kecil-kecil lagi. Memang sedap daripada dulu ke? Orang Cina memang selalu akan beli insurance takaful. Ya, mereka maknanya macam ni lah. Cina memang pasal duit ni dia orang takut lah nak apa. Pasal duit ni mereka titik berat kan. Jadi secara insurannya mereka akan carilah jalan untuk kita kekalkan. Ataupun mereka tak nak kena financial punya ni lah. Kena financial punya setback kan kita panggil. Jadi mereka akan protect lah apa yang mereka ada. So salah satunya insurance lah. Sebab kita tahu kos perubatan sekarang makin meningkat. So benda tu bagi saya baru-baru ni memang dia dah menjadi kewajipan lah. Tapi alhamdulillah kat Malaysia ni kita ada hospital yang free. Kerajaan, hospital kerajaan yang free. US tak ada eh? US selaku aku semua kena semua swasta. Tak ada subsidi betul? Ya. Okay, so kesedaran berkenaan dengan insurance takaful ni daripada zaman kau kecil ke? Aku dah tahu lah masa kecil aku dah tahu insurance tu apa dia, fungsi dia. Masa sekolah kita sekolah dulu kau dah tahu lah? Aku dah tahu. Ush. Sebab mak aku dah cerita aku beli ni kau kena tahu sebab nanti kau sakit kau kena ambil benda ni pergi jumpa doktor apa lah macam tu. Dia jelaskan kat aku. Ini tu aku cakap beza lagi sekali dengan orang Melayu. Memang tak tahu langsung. Aku cakap dengan kau, aku faham dan aku tahu pasal takaful ni. Okay. Masa aku universiti. Kau bayang jarak berapa jauh. Kita tahulah insurans. Tapi aku tak tahu secara menyeluruh lah benda tu benda apa. Kita tahu orang Melayu ni most of, aku tak adalah nak cakap orang Melayu ni tak. Tapi tak semua eh. Aku cakap tak semua. Macam aku cakap kalau family dia, tapi zaman dah berubah. Zaman sekarang ni alhamdulillah daripada sekolah kalau kau tanya insya-Allah budak tahu. Even dekat subjek matematik sekarang ni yang terbaru kau tahu kan dia ada cerita pasal nak kira tax. Ada cerita pasal insurance. Ada eh. Aku baru tahu kan. Aku buka selibu budak matematik form 5 ada. That's why matematik sekarang makin susah. Dia tak memanglah algebra everything semua kita belajar kat sekolah dulu memang ada lah. Tapi sekarang ni dia nak more on realistic. Kira teks. Aku macam ush. So pendedahan tu dah ni lah dah meluas. Meluas dan menyeluruh lah. Kan? So
Itulah sebenarnya Alian, aku bersyukur sebenarnya orang Melayu sekarang ni dia dah semakin nampak lah pasal duit ni. Sebabnya kan, kau tahu kenapa? Kenapa? Okay, dulu masa zaman mak ayah kita, okay tak apa, abang nanti mak bagi borang, you boleh masuk government. Kalau mak dia kerja pekeso ke apa ke, dia akan ada lah orang-orang dia, PTPTN ke. Kronisme lah. Kronisme, memang wujud lah benda ni. Aku tak takut nak bagi tahu lah, memang ada dia. Zaman sekarang ni, benda tu dah terlalu penuh, tepung. Jadi orang Melayu, bukannya orang Cina dan India saja yang, ya aku nak kerja mana ni kan? Aku nak kerja apa? Orang Melayu pun sama kan? Maksudnya kronisme ni, orang Cina pun kronisme kalau aku cakap macam tu. Sebab sama. Kita buat bisnes, kita bagi angkat anak dulu. Sama. Sama lah. That's why kalau zaman dulu, kita memang dah dalam pemikiran macam orang Cina, company besar-besar, family semua diangkat, betul tak? Standard kan? Orang Melayu pula, masuk government ataupun dia ada company ke sini, of course ada anak-anak dia semua juga akan dia, kalau boleh secara mara dia akan masuk dekat. Benda yang sama lah. Bila jadi macam tu kan, okay, wujudlah satu yang aku rasa market yang tepung. So orang yang tak ada anak beranak mak ayah kat situ, aku nak kerja mana pula, padahal aku bagus. That's why sekarang ni ramai yang start orang Melayu start buat bisnes. Ramai juga yang belajar pasal kewangan. Ramailah yang ni. So alhamdulillah lah. So bila sebab bukan aku rasalah bukan semua orang dia sesuai untuk buat bisnes. Betul? Itu aku setuju. Sebab kita buat bisnes ni dia ada naik turun dia. Kadang susah. Kalau kau tanya dengan aku memang susah. Orang kadang dia tak biasa. Kalau dia dah biasa yang tetap gaji tetap kan. Bila naik turun macam tu dia orang tak boleh manage. Itu sebabnya aku tak pernah cakap contoh bila aku, kerana yang buat aku rasa terkilan sikit kan. Bila aku buat takaful dengan unit trust ni, some of the people inside the financial business dia akan cakap, ini adalah bisnes paling bagus. Ini adalah kerjaya yang paling bagus. Dia tak boleh, dan dia macam ada certain orang aku tak cakap semua, dia macam berendah ke orang yang kerja lain. So it's not good. It's not good. Even kalau kau nak tahu dekat area Bangi, area Bangi, makcik tu jual goreng pisang. Kalau kau kesan dekat section berapa, kau rasa section 8 kot. Goreng pisang, boleh je beli semi di banglo. Hanya dengan jual goreng pisang dan apa tu, kukuk-kukuk. Jadi bagi aku, semua orang ada part dia. Betul kan kerja kau paling bagus. Dan betul aku cakap, that's why dalam financial business pun ramai je. Sebulan give up, setahun give up. Betul, memang susah. Aku tak cakap senang. Mental memang kena sangat kuat dan kau kena sangat fully-fully disiplin. Kalau kau rasa kau tak berdisiplin sangat, kau kerja makan gaji. Satu lagi konsisten lah yang aku. Betul? Kena konsisten sebab walaupun fail banyak memanjang kan, kau kena konsisten juga buat benda yang sama. Aku dah 5 tahun lebih lah aku buat bisnes. Tapi benda yang sama kita buat. Tapi kaya lah sekarang, alhamdulillah. Tak adalah. Alhamdulillah lah. Boleh lah, cukup makan. Five figure boleh lah Alhamdulillah lah. LHDM bayar jangan takut. itulah yang aku rasa. Sebab sekarang pun bulan 11 tak ada cuti dah kan. Budak dia bulan pertengahan bulan 12 baru start cuti. Oh inilah yang Airbnb punya punya ni kan. Kita sebab kita memang bergantung sangat pada cuti. Ui, maknanya kuat fragile juga lah kan. Sebab COVID tak boleh bisnes. Tak ada cuti sekolah macam kurang sikit. Faham. Tapi masa cuti sekolah memang kau-kau buat duit. Kita akan buat reserve. Kita cubalah. Dan push lah. Push lah. Kena ni. Okay, tapi kenapa? Macam hari ni Ni kan ramai lah. Oh tu kau jadi kau nak kena pergi sana? Kena pergi. Okay kan, tapi kenapa kau memilih untuk, kenapa kau tak bantu yang di Bangi? Market di Bangi, Airbnb aku rasa okay. Aku tak tahulah, aku tak pernah research kat sini. Tapi aku, peluang aku sebab family, cronism jugalah. Sebab family aku memang ada unit dekat Genting. So aku start dulu dengan unit mereka. Dalam 2 biji macam tu. Sekarang berapa unit kau handle kan? Lebih kurang 20 lebih lah. Sekarang aku pun baru start buat Gamuda Cove. Kau tahu Gamuda Cove? Gamuda Cove? Area nak pergi. Okay, Gamuda yang dekat Rawang weh? Bukan. Gamuda Cove dekat KIA tu. Yang ada tema theme park tu. Okay. Water park tu. Bukan ke Gamuda ada dekat Rawang juga? Ada, dia Gamuda projek lain-lain. Oh tu projek lain ni. Okay. So
aku memang target tempat tourism. Bangi mungkin lah, Bangi Wonderland tu mungkin area situ boleh buat, ada orang buat dah pun. Jadi aku memang target tempat tourism lah, macam Genting, macam Gap Muda. Okay, kau pun dah tahu dah tempat yang macam tourism ni berseason. Yeah. Kenapa kau masih, kau tak nak kembangkan kepada tempat yang bukan tourism? Ah, itu sebab aku masuk F&B. F&B kena, yelah kenapa tak masuk dekat Airbnb yang tempat biasa? Tempat biasa kalau kita nak bergantung pada business traveller, kurang. KL je yang ramai. KL sepanjang tahun tourism. Sebab apa? Orang dari luar negara. Itu KL sepanjang tourism. Tapi tempat-tempat Bangi dia, kita memang bergantung banyak sangat pada business traveller. Business traveller susah sikit. Itu sebab aku suka KL. In terms of investment lah, tapi duit tak kena ada. Kau boleh masuk. Tapi KL tu, kalau kau perasan, dia ada hotspot dia. Dia ada projek yang okey lagi, mampu milik lagi. Betul. Dekat-dekat KL pula tu. Ha, sebab KL kenapa tau? Sebab dia dulu lombong timah kan? Betul. Lombong ke apa kan? Jadi jalan dia memang macam ni. Betul. Kalau kau perasan. Kalau New York kau nampak kan, dia bergrid. Dia petak-petak je. Itu boring. Kat KL kita pusing-pusing macam tu kan. Sebab tu adventurous sikit. Nah, sebab tu ada dalam property kau boleh target lah tempat hotspot. Betul. Tempat yang dekat dengan KL tapi dia harga mampu milik lah. Itulah yang team aku buat. Cuba cari. Ah, itulah yang kita buat. Okay. Macam kita orang the newest yang kita orang, yang team aku ni fokus ke is in Setapak. Setapak ah. Sebab student dia macam ni tau, dia tier 2 apa, so tier 2 apa kan, tiering kau faham, tier 1 tier 2 kurang sikit lah, kurang sikit lah. Okay, sebenarnya itu podcast yang lain, ah podcast lain lah, so aku lajukan lah okay. So Setapak ni is tier 2 apa, macam kau cakap tadi, dia berdekat dengan KL. Tier 1 ni adalah tempat yang makna kata memang semua orang bergaji T20, T20 ke atas, bangsa T20 lah. T1 Bangsa, Mongkiara. KLCC, Mongkiara, itu semua orang yang bergaji tinggi. So itu tanah dia mahal lah di sana. Tak percaya kau pergi tengok, high-rise ni RM800,000, paling murah pun RM650,000. Itu pun lama buruk. Eh baru lah, Solastar baru buka. Tapi RM500,000 high-rise kecil lah. Kecil lah kalau kau, tapi untuk investment it doesn't matter, as long as you can make money. Cuma so we buy in Setapak, and juga kalau di Mongkiara di sebelah depan, Segambut sebelah Mongkiara aje. Kan? So dia 400 lebih. Yang ni dah matus. Padahal sebelah saja. Ha, itu so we buy like that. Kelebihan that strategi lah. So cuma beza dengan ni tau, kalau kau perasan London. London dia macam tu je. Kan? So susah lah. Kau nak zone 1 kat sini kan. So zone 2. So macam ni nak cakap ah. Dia kau nak dekat-dekat dengan center tu memang harga mahal lah. Sebab kadang-kadang yelah kalau dah zone 3, zone 1 jauh kan. Tapi kalau KL, kau kat sini. Tapi dia dekat belakang ni. Kita kira zone 2 harga dapat murah. Tapi dekat. So tu macam kau cakap tadi lah. That's why aku dengan team aku, kalau for investment property, we focus on KL. Tapi macam kita orang kan, kita memang bukan, kadang orang salah anggap tau. Orang jumpa aku ni, kau sekarang jual rumah ke? Kau cakap tak, aku tak jual. Sebab dia nampak aku share buat knowledge. Bagi aku, share knowledge dekat Facebook tak salah. Aku share je. Aku tak cakap pun, okay siapa nak beli rumah, aku tak pernah post pun. Okay ada projek ni, siapa nak projek ni 3 bilik, 2 bilik, aku tak pernah cakap macam tu. Fokus aku adalah aku share knowledge, dan even untuk proses pembelian rumah pun ada berkaitan dengan takaful. Dia jangan kat takaful hanya jual medik. Nah, itulah orang kat luar kadang-kadang, takaful je, mereka kat Ibah. Dia tak tahu ada MRTT, ada MRTT, ada juga retirement plan, ada. So itu topik lain untuk itu topik lah. Lain lah, cuma aku nak bagi tu lah, aku punya follow dekat Facebook lah. Okay. So minta maaf lah kalau aku boleh cakap banyak tak apa. Memang cakap kena cakap banyak ni podcast. Yelah kita nak cuma kita kena penutup dah lah. So for me itu je lah kan. So banyak yang kita belajar hari ni. Ya, insyaAllah kita ada podcast lagi tentang duit ke, tentang kejaya ke, tentang betul, life ke. Betul, insyaAllah. Kalau ada rezeki tu orang akan jemput someone insyaAllah. So untuk first mesti day, ada kawan kan? Mesti ada. Right. So this our first R&D lah kita try buat kan. Okay, insyaAllah. Kalau kamu suka konten kita, tolong subscribe. Yeah. Okay, cuba production. Okay, cuba podcast.
cukupkan. Kita dah bersejarah tau. Kita bukan baru lagi tapi ni podcast yang kita baru. Kita dah pernah buat video sebelum ni. Cuma itulah masalah kita dulu tak konsisten. So hari ni kita cuba konsisten. Benda si kita dah tua nak buat lawa-lawa lompat-lompat tak boleh dah. Dah tak lagi nak main short. So ni lebih santai lah. Okay. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. So boleh follow lah Anik dekat Facebook, ada TikTok, Anik Akif Facebook, Instagram. Instagram Anik, kita akan tapak lah. Boleh follow kat kemenu Facebook dan IG kat link bawah. Okay. Alright. Alhamdulillah. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita kena buat satu untuk yang ni, opening. Kita bincang balik lah yang tu. Ya, kau nak kena gerai. Sekarang opening aku terus pak itu logo. Apa, terus post dulu tengok macam ni. Aku nak tengok je. Kan ni kita nak tengok dia punya. Dah, kita nak...